Selamat petang dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, salam sepakat Sabah Hebat, salam Day to Change dari PPD Kota Kinabalu, salam PPD Ranau Hebat mengungguli kecemerlangan, salam SK Timbo Excellent sepakat menggenggam kecemerlangan. Salam CDL Cegu Mita Tabang, saya ucapkan kepada semua guru dan juga para pendidik yang bersama dengan kami pada petang ini. Pada petang ini, saya akan menjadi moderator Anda. Saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Cegu Ezlin Laduni dari SK Timbuaranau Baiklah, kita akan mulakan sesi rasmi pada pukul 3 petang. Dan sebelum itu, kita akan ada sesi perkongsian pendek mingguan daripada seorang individu yang cukup terkenal sebagai pemotivator dalam dunia pendidikan yang mana ramai pemimpin di negara kita merupakan hasil didikan beliau kerana beliau merupakan mantan pengarah IAB yang bersara pada Oktober 2019 dan merupakan mantan fellow penyelidik kanan School of Education University of Nottingham tuan-tuan dan puan-puan yang ada pada petang ini. Tanpa membuang masa, saya mempersilahkan Datuk Dr. Mahendra Singh untuk sesi snippet reflect on yang bertajuk Student Well Being. Dipersilakan Datuk. Selamat petang dan selamat sejahtera. Selamat pagi daripada Bandar Aulu, daripada sekolah rendah di University of Aulo, Finland. Sudah lima hari di sini dan akan berada di sini untuk tiga minggu lagi untuk sesi di mana beberapa orang pegawai dari kementerian telah sedang berada di sini untuk latihan mereka dan juga pembelajaran tentang sistem pendidikan di negara Finland. Tuan-tuan dan puan-puan, tajuk saya pada hari ini student well-being education in fin Finnish schools. Dalam sistem pendidikan di negara Finland, mereka amat memberi perhatian kepada pelajar. Kalau kita katakan istilah yang kadang-kadang kita boleh sebut adalah lagging behind, mereka kita mengajar beberapa topik dalam kelas kita dapati ada pelajar yang tak dapat ikut so maka apa yang berlaku ialah pelajar-pelajar ini dibawa ke satu kelas yang berbeza dan mereka diberi uh, sokongan yang yang padu oleh dua orang guru yang lain untuk satu-satu mata pelajaran itu supaya dia boleh catch up kenapa kita tahu anda semua guru bahawa pelajar-pelajar kita ni mempunyai kebolehan yang berbeza. Kerana murid kita mempunyai kebolehan yang berbeza, children have different abilities, maka mereka datang ke kelas di mana mungkin pendekatan yang digunakan oleh guru-guru berkenan adalah berbeza daripada guru yang mengajar mata pelajaran tersebut dalam harus perdana tu. Maka pelajar ini diberi tumpuan khas. So inilah sesi kita dengan dua orang guru yang saya sebut tadi yang mengajar pelajar-pelajar yang perlukan bantuan khas. Right? Dan kita selain um, daripada melihat mereka mengendalikan kelas itu dan bagaimana mereka bantu dan tak ada perasaan marah pun kerana pendekatan mereka ialah... Memangnya positif, positif, positif. Ada siapa, ada beberapa hari kita jalan dekat koridor... Tak akan dengar lah guru menjerit-jerit. You will not hear that. Uh, pendekatannya cukup berbeza tuan-tuan dan perempuan. Saya rasa kita belajar juga ya. Yeah. I think with children... Uh, hmm. saya Banyak kali saya sebut ni. With children you tell and you tell and you tell banyak kena sabar eh dengan it's not only wait time but it's a lot of patience bila kita lihat ekosistem ya yeah, for student well-being every student must learn learning must take place kaya ada sebut cooling is not equal to learning kadang-kadang kita rasa ibu bapa akan rasa masyarakat rasa Murid pergi ke sekolah mesti belajar. Tapi percayalah sometimes to this uh schooling is not equal to learning. Saya kalau nak bagi satu nasihat kepada diri kita semua termasuk saya, jangan kita gadaikan waktu PDP dengan sia-sia dengan mudah-mudah begitu. Kalau kita ada 24 topik yang perlu dihabiskan, maka pastikan kita habiskan. Because student learning is important. That's the purpose. Whether it is learning secara direct, indirect but learning must take place. Yang kedua, kalau murid belajar, kita harus pastikan bahawa murid terlibat secara aktif dalam pembelajaran the participation is active participation menjadi kewajipan kita kalau murid itu jarang nak jawab jarang nak ambil bahagian untuk kita menggalakkan denganlah pujukan-pujukan kita sebagai guru kita beri mereka keyakinan kita beri mereka supaya dia punya self esteem dia uh, kita boleh bina keyakinan mereka kerana murid datang daripada pelbagai latar belakang. Menjadi kewajipan kita untuk memberi keyakinan itu. Yang ketiga, kenapa keselamatan ini menjadi penting? Keselamatan ini bukan saja keselamatan fizikal dari bangunan dan sebagainya. Murid sentiasa kena rasa selamat dalam bilik darjah dia tidak rasa takut juga kepada guru they are safe that is the safest place tempat yang paling selamat kerana cikgu mereka akan beri perhatian akan beri kasih sayang akan memberi galakan akan sebagainya motivasi and everything dia boleh harapkan perkara itu daripada cikgu So it's a very safe place make your classroom the safest place untuk anak murid. Dan yang keempat pastikan ada kolaborasi di antara murid. Let them collaborate. Di situlah segala pembelajaran tacit berlaku. Yang tersirat berlaku. Komunikasi di antara murid. Hormat menghormati di antara murid. Hmm terbenarnya nilai di antara murid. Semua soft skill yang lain. So, ekosistem, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh bina sendiri. Dalam sekolah kita, dalam kelas kita. Dalam banyak-banyak tunjang, ya. Sistem pendidikan di Finland ni. Nombor satu, in teachers with trust. Cukup percayai ini menjadi dia punya tunjang. Kalau mana kita nak bina akan mengambil masa we need. Kita nak percaya, kita nak juga ada tunjang ini di negara kita juga. Tak perlulah kalau kita percaya mungkin kita tak perlu pun ada nazir dan sebagainya. Sebab di negara Finland tak ada pihak nazir datang dan turun dan lihat. Kerana dia pegang kepada trust. Responsibility. Menjalankan tanggungjawab. Tanggungjawab sudah diberi. Maka mereka menjalankan tanggungjawab tersebut. Dan mereka tak lari daripada equity. Iaitu memberi layanan dan peluang, ruang yang sama rata untuk semua. Ilmu ini kita boleh dapat daripada pelbagai sumber sambil minum kopi pun kita boleh sembang dan tukar-tukar fikiran dan sebagainya. Hasrat kita adalah untuk bina. It's easier to build strong children than to fix broken adults. Mereka ni cukup percaya. Ya? Dalam flight saya lihat satu dokumentari why the Finnish why fin Finnish uh, Finland is the happiest country. Dan daripada 40 minit punya dokumentari itu, 5 minit adalah tentang mereka yang berada di penjara yang melakukan salah, melakukan kesalahan. You will be surprised, dalam penjara pun, dalam setiap sel, ada bilik mandi dan sebagainya, attached bathroom, lepas itu ada television dan sebagainya. Konsep yang mereka amalkan ialah, you made a mistake, but you can change. Sebab tu dia bagi kemudahan saya kata nampak macam hotel aja duduk dekat penjara kalau you are very good lepas tu boleh pergi duduk macam di satu kawasan uh, di mana macam parole lah you will be out and you live with a community sebelum you balik uh, boleh uh, keluar secara seterusnya so tuan-tuan dan puan-puan remember always it's not easy What you wanted to say, what you said, and when you said something, what the person heard, what the person understood with what you said, what the person listened to and what he or she did not listen to, and from what they listened, what they accepted. Like what I said today, some things he might have accepted, some not. It doesn't matter. That's fine. And finally, what the person remembers. Apa yang anda ingat daripada pembentangan hari ini? Itu saja daripada saya. Remember, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Dato atas sesi snippet, snippet tadi yang sungguh bermakna dan boleh memberi inspirasi serta panduan kepada kami semua para pendidik. Dan bagi pendapat saya sendiri, Kesejahteraan murid merangkumi pelbagai aspek yang menyumbang kepada kesehatan, kebahagiaan, dan juga kejayaan secara keseluruhannya. Jadi, peranan kita sebagai seorang guru sangat penting dalam menggalakkan aspek-aspek ini berkembang maju di dalam ataupun di luar bilik darjah. Terima kasih sekali lagi, Dato' atas sesi perkongsian tadi. Semoga dari perkongsian tadi kita sebagai pendidik terus bersemangat mengorak langkah mencari ilmu untuk menjadi pendidik yang berinovasi, berwawasan dan berilmu demi murid-murid kita. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, tanpa membuang masa, mari kita teruskan dengan sesi CDL ke-77 kita pada petang ini. Sekali lagi kepada para peserta yang baru bersama dengan kami, selamat petang dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, salam sepakat Sabah Hebat, salam Day to Change dari PPD Kota Kinabalu, salam PPD Ranau Hebat mengungguli kecemerlangan, salam SK Timba Excellence, sepakat menggenggam kecemerlangan. Kepada yang berbahagia, Datuk Dr Amin Senin, pengasas CDL pencerama jemputan mingguan kita Datuk Dr. Mahendra Singh, pencerama-pencerama CDL Siri ke-77, Encik Halsen dan juga Puan Jaida, Puan Elsie Sharon Giluk, koordinator CDL Cikgu Tamang, Sabah, para pengetua dan guru besar, para pendidik dan guru-guru di seluruh Sabah khasnya yang, yang sudi bersama dengan kami pada pada hari ini. Dulur dadar bumbunya lada ditambah acar menjadi selera. Saya Cegu Ezlin dari SK Timbua. Sebagai moderator anda, semoga lancar membawakan acara. Selamat bertemu sekali lagi dalam sesi CDL siri ke-77 #cegumitatabang. Yang juga bermakna Cegu bantu Cegu. Dan untuk pengetahuan semua perkataan Mita Tabang diambil daripada bahasa suku kaum etnik Sabah. Ini merupakan satu sesi perkongsian ilmu yang dijalankan secara bersiri menerusi siri hands-on online station. Tuan-tuan dan puan-puan -tuan para pendidik sekalian, seperti di dalam paparan, objektif CDL hands-on adalah berkongsi ilmu dan kemahiran, membangunkan kompetensi guru, Meningkatkan keupayaan dan juga membina jalinan dan jaringan yang berterusan. Cikgu-cikgu yang ada di sini pada petang ini boleh scan QR code di dalam paparan untuk menyertai grup Telegram atau portal rasmi CDL. Di sini, anda akan dapat pelbagai maklumat terkini tentang siri terkini ataupun siri-siri perkongsian daripada CDL. Seterusnya, Sebelum saya memperkenalkan penceramah CDL kita pada petang ini, saya dan pihak CDL berbesar hati sekiranya para peserta guru-guru pendidik yang ada pada petang ini untuk set nama yang ada pada paparan screen anda, jika tidak keberatan, para guru boleh meletakkan nama diikuti dengan nama sekolah seperti yang guru-guru lihat di paparan nama saya sendiri. Ini supaya pencerama dan juga peserta semua dapat melihat kemeriahan dan sokongan dari guru-guru dari pelbagai sekolah dan kawasan. Terima kasih guru-guru yang sangat spotting pada petang ini. Kita teruskan, baiklah. Saya teruskan dengan membacakan do biodata pencerama kita pada petang ini, yaitu yang pertama, pencerama kita yaitu Cikgu Halsen Justin yang merupakan penolong kanan pentadbiran SK Timbua Ranau, berpengalaman mengajar selama 10 tahun, merupakan ikon adik guru PPD Ranau 2023, juga merupakan juru latih kajian tindakan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. penceramah yang kedua pula ialah Cikgu Jaida Wasili merupakan guru yang telah berpengalaman mengajar selama lebih daripada 20 tahun. Baiklah, dalam CDL Hands-on Online Session Sabah ke-77 pada hari ini, Cikgu Halsen Justin dan Cikgu Jaida akan membuat perkongsian yang bertajuk X-Men Book. Jadi sepanjang perkongsian ini, cikgu-cikgu boleh terus saja bertanya di dalam ruangan chat ataupun boleh uh, boleh boleh um, boleh membuka boleh bila ada peluang. Semua boleh kita, uh, bila ada ruang dan pulang, kita akan baca ruangan-ruangan ataupun persoalan-persoalan yang kamu semua guru-guru uh, type di ruangan chat. Jadi kita teruskan tanpa membuang masa. Dipersilakan pencerama-pencerama kita untuk memberikan perkongsian. Dipersilakan, Diego. Baiklah, terima kasih kepada Cinggu Ezlin Laduni. Dari Sekti Boranau, selaku moderator kita pada petang ini, Pertama sekali terima kasih atas kesempatan dan kebersamaan kepada uh, semua rekan-rekan guru yang bersama-sama pada petang ini. Uh, ada sekitar 75 orang peserta pada petang ini. Terima kasih <coughs> karena memberikan sokongan uh, kepada khususnya kepada kami para pembetang pada petang ini. Uh, terima kasih juga kepada panelisi dan tim dari CDL Sabah. Karena sentiasa memberikan kami peluang dan kesempatan untuk mengongsikan ilmu kepada rekan-rekan guru, hashtag guru um, minta Tabang. Jadi, saya akan teruskan pembentangan pada petang ini. Di mana pada petang ini kita akan melihat ada satu topik yang akan kita pelajari mengenai X-Men Book, penerbitan buku pengurusan sekolah yang unggul. Jadi, X-Men Book ini merupakan... Excellent management book. Nah, jika kita perhatikan di screen ini, merupakan kalau kita disebut X-Men, pasti guru-guru akan sangat sinonim dengan sebuah kartun, seperti mana yang terpapar di screen tentang X-Men, tetapi... Pada petang ini kami tidak akan berbicara, ber, bercakap tentang katun uh, ini, namun ini cuma sebagai satu cara untuk menarik perhatian guru-guru pada petang inilah. Um, saya percaya katun X-Men ini merupakan kegemaran bagi rasa setengah guru kita yang melihat pada petang ini. Baiklah, uh, saya juga ingin kongsikan gambar-gambar, uh, sedikit gambar bersama dengan Puan LC. Cik dan Cikgu Jaedah, di mana kami sempat bertemu dengan Puan Elsie sempena Festival Pendidikan STEM dan Tibet pada beberapa minggu yang lepas di Kota Kinabalu. Terima kasih Puan Elsie. Dan saya teruskan pembentangan, di mana ini merupakan pengenalan sekolah kami, di mana sekolah kami SK Timbawarana Osaba, XBL 5444, merupakan sebuah sekolah luar bandar grade E, dan kami memiliki 300 lebih orang murid dan 33 orang guru, dan ditubuhkan pada tahun 1967. Berikut merupakan senarai para pentadbir sekolah. Terima kasih atas sokongan kepada guru besar kami, Encik Rusdi bin Haji Tamit, para penolong kanan, Cikgu Yahadin, Cikgu Haryani, dan saya juga ingin alu kebersamaan Para rekan guru dari SK Timbua yang sempat bersama-sama di ruangan uh, platform Zoom pada petang ini, uh, terima kasih guru-guru dan juga guru-guru di sekitar daerah Ranau khususnya. Terima, terima kasih juga kepada sokongan daripada Puan PPD, Puan Bariza, uh, pernah telah uh, memberikan sokongan yang padu kepada khususnya kepada SK Timbua Ranau. Seterusnya pada petang ini, X-Men Book ini adalah merupakan sejajar dengan agenda dan matlamat nasional. Kalau kita lihat, buku pengurusan sekolah ini adalah merupakan satu buku yang merangkumi semua aspek pengurusan di dalam sebuah sekolah. Buku pengurusan ini adalah satu wadah untuk kita mendokumentasikan sistem pengurusan sekolah dan menjadi panduan kepada semua warga sekolah dalam meningkatkan pengurusan dan petadbiran sekolah. Jadi antara tujuan uh, pengurusan pada petang ini adalah saya percaya sekolah-sekolah uh, yang masih belum mempunyai uh, buku pengurusan sekolah ini akan menjadi panduan umum kepada semua warga guru, warga pentadbir dan guru-guru di Sabah secara khususnya uh, di mana melalui buku pengurusan sekolah ini kita akan dapat meningkatkan pengurusan dan pentadbiran uh, sekolah. Uh, sesuai dengan uh, TS25 di mana program ini adalah sebahagian dari usaha Kementerian Pendidikan ke arah meningkatkan kemenjadian murid dan sekolah berkualiti dengan mengaplikasikan amalan terbaik dalam pelaksanaan pengurusan dan kepemimpinan serta kita melihat kepada pedagogi dalam PDP, PDPC di mana selari dengan hasrat yang terkandung di dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2017 hingga 2025. Jadi buku pengurusan yang kami kongsikan pada hari ini adalah merupakan salah satu dari amalan terbaik yang telah diamalkan oleh SK Timbuaranau dan um, saya yakin dan percaya ini akan menjadi inspirasi kepada rekan-rekan guru warga pentadbir yang bersama-sama dengan kita pada petang ini. Uh, seterusnya di dalam tujuh teras Kementerian Pendidikan di mana kita ingin meningkatkan uh, pengurusan dan petamburan sekolah dan juga kita akan ke arah uh, dasar pendidikan digital baiklah pada petang ini ini merupakan sedikit isi kandungan apa yang akan kita kongsikan pada petang ini yaitu pertama kita akan melihat kepada pengenalan buku pengurusan sekolah yang kedua kita akan melihat kepada tujuan dan objektif buku pengurusan sekolah dan seterusnya kita akan melihat kepada elemen dan aspek yang perlu ada di dalam buku pengurusan sekolah. Seperti mana yang sudah saya fungsinya sebentar tadi bahwa di dalam ruangan Zoom pada kali ini kita akan melihat kepada aspek-aspek yang ataupun elemen-elemen yang perlu ada dalam buku pengurusan sekolah di mana rekan saya Cikgu Jaida dia akan menerangkan dengan lebih detail dengan lebih terperinci lagi apakah format, apakah template yang perlu ada di dalam buku pengurusan sekolah dan ini akan memudahkan para pentadbir dan para guru-guru untuk memasukkan apakah maklumat-maklumat yang penting harus dimasukkan yang akan menjadi panduan dan rujukan kepada sekolah. Dan pada akhirnya di dalam sesi ini kita akan dapat melihat satu buku pengurusan sekolah yang lengkap di mana kita akan dapat aplikasikan ini di sekolah kita dimanapun institusi dan organisasi kita berada. Dan ini akan menjadi panduan umum yang sangat penting kepada guru-guru. Dimana -guru. sekiranya ada lawatan daripada nazir, pegawai BPD dan sebagainya, ini akan menjadi sumber kepada guru-guru, sumber kepada pentadbir untuk menjawab kepada beberapa persoalan ataupun memberikan Maklumat-maklumat penting secara pantas dan tepat, jadi di dalam buku perusahaan sekolah ini, kami telah menggunakan strategi penyelesaian kreatif menggunakan aplikasi uh, design thinking, di mana ini terdapat ada lima step: yang pertama, bermula dengan empathize, dan seterusnya, yang terakhir itu tes, di mana kami akan mula mengenal pasti dan memahami keperluan kehendak dan cabaran uh, di sekolah, dan akhirnya kami akan menguji. Uh, hasil prototipe buku ini uh, di mana mendapatkan maklum belas daripada guru-guru untuk tujuan penambahbaikan. Nah, berikut saya ingin kongsikan uh, pada tahun lepas uh, SKT Buaranao telah menerima uh, jemaah nazir dari Kementerian Pendidikan Malaysia, Cawangan Negeri Sabah di mana mereka telah melaksanakan pemeriksaan penuh pada sekolah kami dan salah satu amalan terbaik yang dikongsikan uh, semasa ini adalah uh, buku pengurusan sekolah di mana Jema Nazir pada ketika itu mereka sangat excited dan memberikan komen yang sangat positif di mana mereka melihat buku pengurusan yang disediakan oleh SK Timbuaranawi ini sangat memenuhi kriteria-kriteria dan elemen-elemen yang perlu ada di dalam sebuah organisasi dan sesekolah. Terima kasih kepada Jema Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia Jawa Negeri Sabah atas segala input dan sokongan yang telah diberikan. Baiklah, seterusnya saya serahkan kepada rekan saya Cikgu Jeda untuk meneruskan pembentangan. Sekian dan terima kasih. Oke, Assalamualaikum dan selamat petang. Sebelum kita mulakan, kita punya perkongsian pada petang ini. Terlebih dahulu kita berkenalan dahulu. Saya minta rekan-rekan yang bersama saya sekarang sila scan QR di depan, oke. Okay. Ada sedang scan QR di depan, tuh. Kita kongsi, download, uh, sama ada sekolah-sekolah, tuan-tuan mempunyai buku pengurusan atau tidak. Cegu-cegu boleh uh, scan QR yang ada di depan, oke. Okay. Pada paparan di depan, sudah ada 38 orang yang. Mengatakan mempunyai buku pengurusan sekolah, ada beberapa yang tidak pasti sama ada sekolah mereka ada buku pengurusan sekolah atau tidak. Oke, okay, teruskan, rekan-rekan scan, siapa yang baru join, kita kongsi sama ada sekolah kamu mempunyai buku pengurusan sekolah atau tidak. Oke, okay, uh, di sini kita saya simpulkan um, pada yang... Scan QR tadi untuk sesi berkenalan, maknya rata-rata guru, um, guru yang masuk kita punya sesi perkongsian, mempunyai buku pengurusan sekolah. Oke, okay, jadi di sini saya akan berkongsi, um, sebuah kesimpulan: sekolah, semua sekolah mempunyai buku pengurusan sekolah masing-masing, cuma yang kita uh, perlu tahu. Uh, isi kandungan dalam buku pengurusan sekolah. Oke, okay, di sini saya teruskan dengan uh, pengenalan kepada buku pengurusan sekolah. Oke, okay, buku pengurusan sekolah sebuah dokumen komprehensif yang dirumuskan untuk menyokong dan memantapkan pengurusan sekolah-sekolah di Malaysia. Yaitu terdapat uh, dua uh, aspek penting dalam pengenalan ini. di mana buku pengurusan sekolah ini berperanan untuk meningkatkan kecakapan dan keberkesanan dalam pengurusan sekolah serta buku pengurusan ini telah disusun oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dengan tujuan untuk menyediakan panduan terperinci dan praktikal bagi semua aspek pentadbiran dengan demikian Dengan adanya buku pengurusan sekolah ini ia menjadi satu rujukan utama bagi semua pihak yang terlibat dalam pengurusan sekolah karena ianya memberi sumbangan yang besar dalam meningkatkan prestasi pendidikan negara. Oke, okay, seterusnya paparan yang saya kongsikan dengan anda sekarang adalah kronologi penerbitan X-Men Book ataupun buku pengurusan sekolah di sekolah saya yaitu SK Timbua Ranau. Oke, okay. buku pengurusan ini dia bermula sejak 2017. Uh, dengan isi kandungan da, uh, buku pengurusan sekolah kami pada masa itu uh, hanya terdapat tiga elemen sahaja yaitu tugas staf, takwim sekolah dan maklumat umum. tentang pendidikan. Pada masa itu, buku pengurusan kami namakan sebagai log eksekutif. Begitu juga dengan tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2018, masih sama, yaitu menggunakan nama log eksekutif dan isi kandungan pun masih sama, belum ada penambahbaikan. Okay, pada tahun 2019, Buku pengurusan telah kami tukar nama buku tersebut kepada buku panduan pengurusan sekolah, yang mana pada tahun 2019 perubahan nama telah diubah dan kandungan ditambah dengan profil sekolah serta maklumat mengenai SKPMG2 pada tahun 2020 pula. penambahbaikan telah dibuat dalam kandungan buku tersebut iaitu menambah baik menambah peraturan-peraturan am sekolah dan bidang tugas. Pada tahun 2022 penambahbaikan telah dibuat dengan menambah peranan dan tanggungjawab EKP, isikan uh, peranan dan tanggungjawab AKP serta setiap unit yaitu unit kurikulum, kokurikulum, hal ehwal murid, murid dan dasar pengoperasian sekolah juga turut ditambah dalam isi kandungan buku tersebut. Pada tahun 2023, perincian tugas TAP telah ditambah dalam buku pengurusan sekolah serta ketetapan pengurusan dan pentadbiran sekolah yang mana pada tahun 2023 kandungan buku pengurusan sekolah kami sudah bertambah daripada tahun 2017 ke tahun 2023. Untuk tahun 2024 yaitu pada tahun ini penambahbaikan buku pengurusan telah dibuat yang mana kami telah merujuk kepada MySG untuk menambah baik isi kandungan buku tersebut dalam bidang tugas, peranan, dan takwim sekolah telah ditambah dengan penambahan takwim PPKI dan prasekolah. Begitu juga dengan jawatan kuasa dan bidang tugas bahagian PPKI telah ditambah pada tahun 2024. Okay. Untuk kronologi penerbitan buku, Pengurusan SK Timbua sekarang kita pergi kepada paparan yang seterusnya, yaitu kepentingan buku pengurusan sekolah. Oke, okay, di sini sebelum uh, saya berkongsi apa kepentingan buku pengurusan sekolah, saya minta pendapat daripada rakan-rakan sekalian sebagai apakah kepentingan buku pengurusan sekolah. Oke, okay, saya minta rekan-rekan bagi respon kepentingan buku pengurusan di sekolah oke okay, sudah ada respon sebagai rujukan utama kita oke okay, terima kasih yang bagi respon oke okay, ini kepentingan buku pengurusan di sekolah sebagai rujukan utama sebagai uh, sebagai panduan dan rujukan utama guru oke okay, lagi uh, takwim sekolah oke okay, tugas guru Oke, okay, itu semua adalah kepentingan kita ada buku pengurusan sekolah. Oke, okay, ada lagi respon rekan-rekan? Oke, okay, di paparan ini uh, ini adalah buku pengurusan sekolah bagi sekolah saya SK Timborana untuk tahun 2024. Oke, okay, terima kasih yang bagi bagi respon Okay. kepentingan buku pengurusan sekolah. Buku pengurusan sekolah adalah panduan komprehensif komprehensif yang membantu pengurus sekolah dalam pengurusan sumber daya, pembangunan kurikulum dan strategi pengembangan sekolah. Ia juga meningkatkan kecakapan dan keberkesanan pengurusan menjadi rujukan penting untuk pembelajaran berterusan dan memperkesakan komunitas sekolah. Oleh itu, buku pengurusan memainkan peranan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Oke, okay, kita pergi kepada slide seterusnya. Oke, okay, tujuan, apa tujuan buku pengurusan diterbitkan atau kita buat? Oke, okay, berikut merupakan Beberapa kepentingan penerbitan buku pengurusan, yaitu penerbit penerbitan buku pengurusan sekolah, adalah sebagai panduan umum kepada semua warga sekolah dalam meningkatkan pengurusan dan pentadbiran sekolah. Okay, dan ada tiga aspek di bawah ini: menyelaraskan prosedur pengurusan, yang kedua panduan lengkap untuk melaksanakan tugas, dan yang ketiga. Memudahkan untuk membuat pemantauan dan penilaian bagi menyelaras prosedur pengurusan ini. Buku pengurusan menyediakan garis panduan yang jelas dan terperinci untuk membantu memastikan semua aspek pentadbiran dan pengurusan dijalankan secara konsisten dan efisien di seluruh sekolah. Ia juga membantu mengurangkan kekeliruan dan meningkatkan kerjasama di antara ahli, staf, serta mencipta persekitaran sekolah yang lebih teratur. Oke, okay, bagi tujuan yang kedua, yaitu panduan lengkap untuk melaksanakan tugas, ia bertujuan untuk menyediakan panduan lengkap kepada, bagi semua warga sekolah dalam melaksanakan tugas. Buku ini juga memberikan arahan yang praktikal kepada guru, pentadbir, staf. Sokongan dan pihak berkepentingan lainnya tentang bagaimana menjalankan tanggung jawab mereka dengan cekap dan berkesan, dengan memahami peranan mereka dengan jelas, semua pihak dapat berkontribusi secara maksimal untuk mencapai matlamat pendidikan di sekolah, dan bagi tujuan yang ketiga. memudahkan proses pemantauan dan penilaian di sekolah. Buku ini juga menyediakan kaedah dan penunjuk yang terperinci untuk mengukur keberkesanan pengurusan dan prestasi sekolah. Dengan mudah proses ini, pentadbir dapat melakukan penilaian dan penilaian yang teliti dan memberikan maklum balas yang sesuai untuk meningkatkan prestasi sekolah. Ia juga membantu sekolah untuk mengenal pasti bidang yang perlu ditingkatkan dan merancang strategi untuk pembaikan masa depan. Secara kesimpulan, penerbitan buku pengurusan sekolah dapat meningkatkan pengurusan dan pentadbiran sekolah serta pemantauan dan penilaian secara berterusan untuk mencapai kecemerlangan dalam pendidikan sekolah. Okay, seterusnya kita pergi kepada paparan seterusnya yaitu objektif buku pengurusan diterbitkan. Terdapat tiga objektif buku pengurusan diterbitkan atau dibangunkan di sekolah. Yang pertama panduan umum mengenai, pertama panduan umum mengenai peraturan. Yang mana objektif ini menyediakan panduan umum mengenai peraturan sekolah, di mana mengumpulkan peraturan sekolah dalam satu sumber yang mudah dieksis. Buku ini memastikan bahwa setiap staf memahami dengan jelas apa yang diharapkan daripada konteks aturan dan prosedur sekolah. Objektif kedua buku ini adalah untuk menyediakan. Panduan umum kepada semua staf mengenai bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing, dengan merangkumi garis panduan yang jelas tentang apa yang diharapkan. Daripada setiap individu di sekolah, buku ini membantu menjelaskan peranan dan tanggung jawab staf menyumbang kepada keberkesanan operasi harian sekolah. Seterusnya, objektif yang ketiga memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur organisasi dan jabatan kuasa sekolah. Dengan menyediakan maklumat tentang bagaimana sekolah diorganisasikan dan siapa yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan, buku ini membantu staf memahami dinamik organisasi dan menggalakkan kerjasama dalam mencapai matlamat sekolah. Oke, okay, seterusnya kita pergi paparan yang Seterusnya, yaitu elemen yang ada dalam buku pengurusan. Okay. Elemen dan aspek ada dua benda yang berbeza. Okay. Pertama, kita sentuh dahulu apakah elemen yang perlu ada di dalam buku pengurusan sekolah kita. Seperti dalam paparan di yang saya kongsikan dengan rakan-rakan, terdapat lima elemen, yaitu pertama mengenai pengenalan, Buku pengurusan sekolah dalam pengendalian ini mempunyai profil sekolah, maklumat umum tentang pendidikan, hala tuju sekolah. Okay. Dalam profil sekolah, dia merangkumi butiran asas seperti sejarah sekolah, kejuruteraan organisasi, dan pencapaian akademik terkini. Maklumat umum ini. dia menyentuh tentang gambaran umum tentang sistem pendidikan negara semasa. Manakala halat tujuh sekolah, dia akan membincangkan matlamat dan aspirasi yang ingin dicapai oleh sekolah dalam jangka masa yang panjang. Okay, bagi elemen yang kedua, jawatan kuasa sekolah dan bidang tugas staf. Dalam bahagian ini, saya beri perincian jawatan kuasa yang bertanggungjawab atas pelbagai aspek pentadbiran dan pengurusan sekolah. Setiap jawatan kuasa mempunyai tanggungjawab sendiri dalam menjalankan fungsi-fungsi penting seperti pengurusan kewangan, disiplin pelajar dan program co-curriculum. Manakala bagi bidang tugas TAP pula, ia menyentuh kepada unit pengurusan dalam memastikan setiap individu memahami peranan dan tanggung jawab mereka. Oke, okay, uh, di sini saya bagi contoh bidang tugas staff. Contoh guru matematik. Uh, di sana kita akan sertakan apakah tugas sebagai guru matematik dalam uh, dalam pembelajaran, pengajaran dan pengurusan. Oke, okay, seterusnya kita pergi kepada elemen yang ketiga, yaitu peraturan-peraturan am sekolah. Yaitu garis panduan mengenai peraturan dan prosedur sekolah yang perlu dipatuhi oleh semua warga sekolah. Ini termasuklah tata cara untuk berbagai perkara seperti disiplin pelajar, penggunaan fasiliti sekolah, dan program keselamatan. Oke, okay, penggunaan fasiliti sekolah dia staf dan pelajar-pelajar dikehendaki menjaga dan menggunakan fasilitas sekolah dengan berhemah serta melaporkan sebarang kerusakan kepada pihak pentadbir. Oke, seterusnya kita pergi kepada elemen yang keempat mengenai takwim sekolah. Takwim ini merupakan jadual tahunan yang merangkumi semua aktiviti akademik dan kokurikulum termasuklah cuti sekolah, peperiksaan dan program khas sekolah. Takwim ini adalah alat penting dalam merancang dan menguruskan operasi harian sekolah. Sebagai contoh, takwim pada bulan Januari kita masukkan pendaftaran murid. Tahun satu kita masukkan juga tarik-tarik program kecemerlangan akademik minggu kurikulum dan pertandingan sukan sekolah. Itu antara contoh yang kita masukkan dalam taklim sekolah. Oke, seterusnya elemen yang terakhir dalam buku pengurusan sekolah yaitu dasar pengoperasian sekolah. Dasar pengoperasian sekolah ini merujuk kepada polisi dan prosedur operasi standard yang mengatur operasi harian sekolah termasuklah untuk pengurusan sumber manusia, keuangan dan kemudahan. Sebagai contoh dasar, dasar kehadiran guru. Dalam buku pengurusan sekolah perlu dimasukkan jadwal guru masuk sekolah yaitu masa uh, sampai di sekolah dan sehingga jam berapa guru berada di sekolah. Oke, okay. yang kedua dasar penggunaan dana sekolah. Ini merujuk kepada PCJ LPBT yaitu semua permohonan dana sekolah perlu diluluskan oleh jawatan kuasa keuangan dan digunakan untuk tujuan pendidikan yang berkaitan sahaja. Oke, okay, seterusnya kita pergi kepada paparan seterusnya yaitu aspek yang ada di dalam buku pengurusan. Oke, okay, dalam paparan ini terdapat enam aspek yang perlu ada dalam buku pengurusan sekolah kita yaitu yang pertama panduan pengurusan. Aspek ini merangkumi panduan dan arahan untuk pengurusan keseluruhan sekolah. Ini termasuk perancangan strategik, pengurusan risiko dan penilaian prestasi sekolah. Sebagai contoh, panduan untuk merancang pembangunan sekolah, arahan untuk pengurusan krisis dan keadaan darurat atau penilaian prestasi tahunan sekolah. Bagi aspek yang kedua, yaitu dokumentasi tugas dan tanggung jawab, aspek ini menekankan pentingnya dokumentasi yang tepat mengenai tugas dan tanggung jawab setiap individu dalam sekolah ini untuk memastikan kejelasan dan accountability dalam pelaksanaan tugas-tugas. Sebagai contoh, penyediaan carta organisasi, organisasi sekolah, senarai tugas guru kelas. Tanggung jawab penolong pentadbiran. Semua aspek tersebut hendaklah dimasukkan dalam buku pengurusan sekolah. Oke, okay, bagi aspek yang ketiga pula struktur organisasi, yaitu merujuk kepada struktur hierarki dan organisasi sekolah, termasuk peranan dan tanggung jawab setiap unit atau jabatan dalam sekolah. Sebagai contoh di sini saya berikan. Struktur jawatan kuasa sekolah, serta organisasi pentadbiran sekolah, serta peranan ketua bidang dalam pengurusan kurikulum, ataupun peranan ketua panitia dalam mengurus panitia. Oke, okay, aspek yang keempat: penilaian dan penambahbaikan berterusan. Aspek ini menekankan pentingnya proses penilaian berterusan untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan sekolah, serta membuat penambahan yang diperlukan. Contoh, penyelidikan kepuasan pelanggan, penilaian pengajaran dan pembelajaran, dan pelaksanaan program pembangunan profesional guru. Okay, aspek yang kelima, berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan sekolah. Aspek ini merangkumi semua dasar dan prosedur yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan pelajar dan staf di sekolah. Sebagai contoh, prosedur darurat untuk keadaan kecemasan, penyelenggaraan fasiliti kesehatan di sekolah, dan dasar keselamatan di tempat kerja. Seterusnya kita pergi kepada aspek yang terakhir dalam yang perlu ada dalam buku pengurusan kita yaitu KPI sekolah. Antara aspek aspek KPI merangkumi penetapan dan pengukuhan prestasi sekolah berdasarkan kepada matlamat dan sasaran yang telah ditetapkan. KPI digunakan untuk menilai tahap pencapaian sekolah dalam pelbagai bidang termasuk pencapaian akademik, kehadiran pelajar, penglibatan ibu bapak dan keberkesanan pengurusan sekolah. Sebagai contoh kehadiran pelajar yaitu kadar kehadiran harian, kadar kelewatan dan kadar ketidakhadiran pelajar. Yang kedua, penglibatan ibu bapak yaitu kehadiran ibu bapak dalam mesyuarat dan program sekolah serta penyertaan dalam aktiviti sukarela serta maklum balas terhadap kajian kepuasan ibu bapa. Melalui aspek KPI juga keberkesanan pengurusan sekolah dapat dilihat berdasarkan kepada kepuasan guru dan kaki tangan, kadar pematuhan terhadap peraturan sekolah dan keberkesanan program pembangunan staf. Dengan memahami dan mengapal, mengamalkan setiap aspek yang disertakan dalam buku pengurusan kita yakin bahwa pengurusan sekolah kita akan menjadi lebih, lebih sistematik dan efisien serta menyumbang kepada kejayaan dan kesejahteraan keseluruhan sekolah. Seterusnya untuk perkongsian buku pengurusan, saya sudah selesai. Kita pergi pula kepada sesi soal jawab berkenaan dengan apa yang saya kongsikan dengan tuan tuan sebentar tadi. Di paparan sekarang, saya minta rekan-rekan scan paparan QR yang saya paparkan di depan. Okay, kalau tidak dapat, jelaskan yang baru saya kongsikan tadi. Yang terpapar sekarang ini, okay, kita uji kepahaman tuan-tuan dan puan-puan mengenai penyediaan atau penerbitan buku pengurusan sekolah. Oke, okay, sekarang kita sudah ada 13 orang. Oke, okay, 20 orang sudah. Oke, okay, sekarang kita yang sudah scan tadi, kita bersedia untuk quiz tentang buku pengurusan sekolah. Oke, okay. soalan pertama: apakah elemen utama? Satu soalan. Uh, ada 20 saat masa anda untuk menjawab untuk satu soalan ada baru ada 10 orang yang menjawab eh okay, soalan yang kedua apakah aspek yang terdapat dalam elemen pengenalan. Oke, okay, okay, Amira. G, ranking teratas. Oke, okay, soalan yang ketiga Ada empat orang menjawab, lima orang, enam orang, tujuh. Sekarang ada dua belas orang yang telah menjawab. Oke, okay. skor teratas masih J. Yang kedua, hello. Ketiga, didi. Okay. Soalan yang terakhir. Ah, Soalan yang terakhir. Apakah tujuan utama penerbitan buku pengurusan? Oke, okay, ada tiga yang teratas. Yang berjaya mendapat skor tertinggi, J, 3140. Yang kedua, Hello, 2523. Dan yang ketiga, Didi. Tahniah Tahniah kepada rekan-rekan yang sudah menjawab quiz saya pada petang ini. Oke, okay, seterusnya saya serahkan kepada moderator untuk seterusnya. Terima kasih. Demikianlah tadi perkongsian dari Cego Halsen dan juga Cego Jaida yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Bagi saya sendiri perkongsian kali ini sangat bermakna yang mana dengan adanya buku pengurusan sekolah yang menyediakan kerangka bersifat komprehensif dan teratur ia ya pastinya dapat membantu sekolah beroperasi dengan lancar, efisien dan berkesan dalam mencapai matlamat pendidikan. Jadi, para peserta semua, kita sudah berada di hujung sesi. Jadi, mohon semua guru Mengisi maklum balas dan kehadiran melalui link yang telah dikongsikan di dalam ruangan chat. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan adakan siri CDL ini pada setiap hari Kamis pada masa yang akan dimaklumkan. Dan untuk makluman awal, untuk makluman awal semua peserta CDL pada minggu hadapan, kita tidak akan ada sesi CDL. kerana cuti pesta menuai. Jadi kita akan teruskan sesi CDL akan datang pada 6 Jun yang mana sebarang pemakluman akan dikongsikan melalui portal dan juga grup telegram CDL. Baiklah para peserta sekalian, jangan lupa isi link kehadiran di dalam ruangan chat. Jadi sebelum kita bersurai, mari kita mengambil gambar sebagai bukti kehadiran dan juga sebagai kenang-kenangan kita. Jadi uh, diminta semua peserta yang ada pada petang ini buka uh, buka kamera dan senyum untuk sesi bergambar. Mohon bantuan Cikgu Hazwani untuk ambil gambar. Okay, para peserta boleh buka kamera dan bersedia. Okay, kalau semua sudah bersedia, semua senyum. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Freestyle, satu, dua, tiga. Okay, semuanya sudah saya serahkan kembali kepada Cikgu Azlin. Terima kasih Cikgu Azwani. Jadi kita jumpa lagi di sesi akan datang. Selamat berehat semua. Jumpa lagi di minggu minggu depan-depan selepas cuti. Selamat berehat semua. Jumpa lagi.